gue Ronald, dukung gue di babak eliminasi di EFC Season 2 ini dengan cara vote gue di aplikasi Firman Online Store dan kasih bintang 5 saat live YouTube di channelnya Firman Indonesia TV setiap Senin jam 7 malam. Download Firman Online Store, lalu dukung komika favorit kamu dengan cara vote saat live streaming babak eliminasi agar tetap aman. Perkenalkan, nama gue Ronald Samadio Kennedy dan gue nih seorang pengangguran gitu. Dikasih tema hobi, ya udah jelas banyak hobi gue kan ya. Mau ngapain lagi, gue gak ada kerjaan ya kan. Cuma hobi doang yang bisa gue salurin gitu. Karena cuma hobi yang bikin pengangguran gak bunuh diri. Asli. Sumpah loh. Ya walaupun banyak pengangguran yang stres. Terus ya gila aja gitu. Gak banyak gitu pengangguran yang bunuh diri gitu. Kayak tetangga gue gitu. Tetangga gue yang dulu nih, dia gak punya kerjaan. Bukannya nyari kerja malah nyari ilmu goib. Terus dia ini sendiri, beban sendiri. Dia ngumpulin ilmu, ngumpulin. Terus jadi orang gokil. Jadi orang gila, jadinya akhirnya gak kuat gitu. Maksud gue tuh cari hobi yang ya udah wajar-wajar aja gitu. Cari hobi yang bikin badan kita tuh seneng atau relax. Jangan untuk kebal. Maksud gue contohlah gue gitu. Hobi gue tuh stand up komedi. Udah 6 tahun gue stand up. Udah gue jadiin hobi. Serius, udah gue jadiin hobi. Setelah gagal jadi mata pencarian. Udah gue jadiin hobi aja gitu. Udah gak jadiin hobi. Jadi gue tuh udah nothing tulus aja gitu. Kalau misalkan dapet job ya ambil. Kalau gak dapet job ya minjem duit sama yang dapet job gitu. Udah gitu aja, nothing tulus. Karena stand up comedy tuh seru gitu. Asik gitu. Apalagi pas open mic. Pas open mic tuh seru banget gitu. Soalnya gue bisa ngelihat komik-komik baru yang dia gabung. Terus gue udah bisa prediksi nih, 3 bulan lagi dia hilang. Hilangnya tuh pasti gara-gara ya gak lucu atau mentalnya kena atau bapaknya kiai. Bertolak belakang tuh biasanya tuh. Gitu tuh. Seru gitu. Sampai di komunitas gue nih, di Cilenduk nih, dia gak cukup gitu stand up doang. Sampai bikin format sendiri. Anjing, anjing. Dia tuh formatnya tuh stand up, set up, punchline. Terus minta tos ke penonton. Ya Allah. Orang minta tepuk tangan wajar ya. Ini minta tos loh. Yang repot tuh kalau misal kan penontonnya lagi makan nasi padang. Ya elah repot amat loh. Jadi nyeper di selada kan. Repot gitu. Ya Allah. Ya walaupun stand up tuh susah ya. Gue tahu walaupun hobi gue stand up tuh susah gitu. Gak semua orang bisa gitu. Karena kalau kita misalkan ngeluarin beat gak lucu, itu malunya tuh setengah mati gitu. Malunya malu parah gitu. Cuma ada satu orang yang kalau dia jadi komik terus dia stand up materinya gak lucu, itu dia bisa tenang-tenang aja tuh siapa? Romy Rafael. Karena misalkan dia ngeluarin beat yang bla 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 gak kena nih, terus dia tinggal nyamperin penonton. Tidur, 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 gua kabur. Terima kasih Corona. Aduh, menurut gue ya lucu, tapi tidak sebagus minggu lalu. Dan yang closing terakhirnya tuh kurang. Kurang. Maksud gue tidur kenapa kabur. Harusnya masih bisa digali lagi loh gitu. Gegetan gue. Ya gue gila di... Ya dia salah malam sih. Salah malam. Untuk jelek. Salah malam untuk jelek. Maksudnya gila yang lain kayak apa. Ngeri men, yang lain ngeri malam ini ngeri.